Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama GHM channel ya. Oke guys, di depan kita ini ada indukan ayam ya. Indukan ayam betina Bruga ya. Ini lagi bertelur ini guys. Karena ada kekerasan ya di fisik ayam ini, nggak tahu siapa ya pelakunya. Semoga mendapat hidayah ya. Nah, jadi baru seminggu mengeram terus meninggal alias mati alias dead ya. Yang satunya udah terlebih dahulu guys, ada 3 ekor yang mengalami kekerasan ya. Semoga yang melakukannya mendapat hidayah ya. Kalau masih mending diambil terus dipotong, dicuri aja dipotong baru enak ya, daripada disakitin terus ayamnya mati kan sia-sia. Nah ini guys telurnya ya, ini telurnya saya ambil ya, saya ambil di kandangnya ya, dan berusaha saya tetaskan. Nanti di sekitarnya kita kasih air guys, agar kelembapan udara di suhu di dalam kotak ini terjaga ya. Semoga mudah-mudahan aja 1, 2, 3, 1 mudah-mudahan 7 ekor telurnya ini bisa menetas ya. Nah, sampai ini video awal dari diambilnya telur dari kandangnya ya, karena induknya mati tadi pagi ya. Simak terus di video selanjutnya ya. Ya guys, itu udah dikasih airnya ya. Di situ satu, di sini satu ya. Semoga aja telur ini akan menetas ya. Karena ayam saya yang lainnya tidak ada yang mengeram ya. Tidak ada yang mengeram, belum ada yang mengeram. Ada juga yang baru mau bertelur ya. Baru bertelur, 3 butir maksudnya. Baru 3 butir bertelur. Nah, jadi kita ambil solusi ya. Itu lampunya lampu 15 watt, guys. Semoga jangan menetas ya. Ini di hari pertamanya ya. Di hari pertama telur ini dirami ya. Diramkan sama lampu ya. Ditetaskan sama lampu. Ayamnya udah pada retak-retak semua ya telurnya ya. Dari udah diperhatikan udah ada 3 ya. Nah ini satunya ya, satunya udah ada penampakan juga guys, udah menampakkan mau retak juga ya. Nah, satu ini ya, itu nanti saya perjelas ya. Nah itu guys, yang satunya udah retak juga ya. Ini diputar-putar guys ya, untuk merajinkan, atau kita putar-putar 2 jam sekali ya. Kan saya kaget pas lihat mutarnya tadi kok udah retak ya telurnya. Oke guys ya, mudah-mudahan datang semua nanti ya. Nah itu udah ada yang retak, yang satu itu udah retak, udah ada 3 guys yang retak ya. Itu anakannya guys, yang dipisah dari induknya ya. Induknya nggak bisa merawat itu guys. Ya ya. Ya guys, ternyata udah netas dia guys ya. Ah, baru ditinggal sebentar aja. Yang duanya udah mulai bolong besar ya. Ya. Wah, tahu gini nanti tadi itu kita tinggal di sinilah kameranya ya, kamera berekamnya ya. Oke ya, semoga bisa rata ya netasnya nanti ya. Ada baru ada 3 yang retaknya ya.
guys, ini cangkang telurnya agak keras ya, karena udah kurang lebih satu minggu dibantu dengan pengecasan ini, apa, dibantu dengan alat sederhana atau lampu ini ya. Tentu itu kita akan bantu ya, bantu sedikit demi sedikit, anggap-anggap saja kita sebagai induknya, mematuki atau membantu dia untuk membuka cangkang kulit telur ini ya, karena cangkang kulitnya telur ini panas guys, kering, kasihan daya rontaknya belum kuat ya guys, saya biarin dulu ya. Kalau itu tadi satunya tadi kita sendiri guys, kita bantu untuk penyempurnaannya, biarin aja, kasihan terlalu lama, udah kurang lebih udah 3 jam ya gak ada pertolongan dari kita, sementara dia udah berbunyi-bunyi di dalam, itu menandakan dia butuh bantuan dari induknya, kalau di induknya ya. Ya kita boleh melontak sendiri aja. Ini kotor, kita ganti dulu guys ya. Dari di setting yang rekaman 2-3 jam yang lalu ya, 2 jam yang lalu. Ini super ya, udah lepas betul dia dari kulit cangkang telurnya ya. Ini sudah 3 jam atau 2 jam berlalu ya. Cuma masih sempoyongan dia ya, kulit cangkang telurnya. Nanti kita akan pantau lagi ya, atau besok-besok, karena ini udah larut malam ya, udah larut malam, terakhir kondisinya seperti ini ya. Wah, ini masih jungkir balik ya, masih salto-salto sendiri guys, masih belum kuat ya.